Sama saya juga di channel YouTube Kolu Bridwet. Nah ya, jadi pada video kali ini saya itu pengen sedikit apa ya, cerita-cerita sedikit tentang cara lebih ke perawatan sih. Mungkin gimana cara kasih pakannya, pakannya apa aja, terus apa ya, intinya sih tentang cara perawatan salah satu spesies ular yang kemarin baru saya beberapa minggu saya dapat kiriman itu, yang itu loh yang mati sekitar 4 ekor kalau nggak salah ya. Nah itulah, nanti saya kasih tips, semoga bermanfaat, dan saya itu akan kasih pakannya ya, maaf jadi ini ada 2 ekor ikan yang mungkin sekarang juga lagi booming juga ya, tahun-tahun ini lagi booming. Jadi bukan berarti saya mohon maaf ya, bukan berarti saya apa ya, mengklaim bahwa ular ikan itu nggak berharga atau apalah itulah, tapi saya juga punya alasan nih, gitu loh teman-teman. Ya sebelum saya memulai videonya, jangan lupa untuk kalian subscribe channel YouTube Kolu Bridwet, dan jangan lupa untuk giveaway-nya untuk Cynodermus Javanicus 1 ekor buat teman-teman subscriber Kolu Bridwet. Nah sekarang itu kemarin sebenarnya sudah sekitar 3.992, cuma ada satu video apa dua video kalau nggak salah di video yang pertama-tama itu lo udah lebih dari 1 tahun, jadi udah kepotong. Jadi sekarang itu jam tayangnya kalau nggak salah sekitar 3.971 kalau nggak salah, sekitar segitu. Jadi agak berkurang ya, mohon dukungannya, mohon supportnya juga buat teman-teman. Saya akan coba untuk upload lebih rutin juga ya, itulah kurang lebih. Oke, jadi kita langsung aja untuk tips dari saya sendiri untuk cara perawatan dan penanganan atau segalanya lah pokoknya. Iya nggak segalanya sih, sebagian. Nah, untuk salah satu jenis ular yang nanti saya akan bahas. Nah, jadi pada video kali ini tuh saya akan membahas dari spesies ular ini barangnya, dan ini setup kandang sederhana saya ada untuk apa, pine mock viper teman-teman. Mock viper, jadi viper itu bukan berarti jenis ular-ular yang berbisa ya, jadi ini juga ada viper yang tidak berbisa, yaitu mock viper teman-teman. Nah untuk mock viper sendiri itu yang saya ketahui itu ada 2 teman-teman, saya coba ambil ya. Yang saya ketahui itu ada 2, jadi pine mock viper sama common mock viper. Nah untuk persebarannya sendiri ya udah pasti sepengetahuan saya ya, kalau untuk yang apa, kalau untuk punya saya sendiri ini kan lokalitinya lokality mana ya, Banjarmasin kalau nggak salah ya, banyak Banjarmasin nih lebih jelasnya. Nah ini tuh pine mock viper. Nah untuk yang common mock viper itu dia lebih apa sih ya, lebih bantet sih kalau menurut saya, terus kepalanya juga agak lebih gelembung gitulah. Nah jadi di sini saya akan sedikit jelaskannya untuk cara perawatan, mungkin pakannya ya, pakannya apa aja yang bisa kalian berikan buat teman-teman yang mungkin mau pelihara jenis mock viper dari pine mock viper ini sendiri gitu. Nah saya itu nanti saya akan kasih pakan nih ikan, jadi saya punya ada 3 ekor ikan cupang. Jadi saya sebenarnya bukan pecinta ular, bukan pecinta ikan cupang, cuma apa ya, dikasih sama temen ya udahlah saya pelihara, cuma saya emang nggak respect banget sama ikan. Nah ikan ini tuh saya beli 2.500, jadi bukan blurim ya teman-teman, yang harganya jutaan itu bukan. Gitu. Jadi untuk common mock viper dari pine mock viper sendiri, ini salah satu jenis ular yang tidak berbisa ya teman-teman, dan
ini karakternya juga bisa dibilang yang nggak seagresif Common Mock Viper, teman-teman. Atau kalau nggak salah bahasa ilmiahnya itu Psiamodynastes apalah gitulah, pokoknya belakangnya Pulverurentus. Kalau ini kan yang Pictus ya, kalau nggak salah itulah gitu. Nah, jadi kalau untuk saya sendiri biasa kasih pakannya itu ikan. Dia itu lebih apa ya, lebih respon sama ikan dibanding beberapa jenis lainnya seperti kayak kadal-kadal kecil kayak cicak gitu, atau mungkin pinkies atau apa gitu. Saya lebih suka kasih pakan untuk jenis pine mock viper sendiri saya itu dengan ikan ya teman-teman. Ikannya juga bervariasi lah, bisa kalian contohnya ini ikan cupang, atau mungkin kalau saya sendiri sih biasanya agak murah-murah kayak ikan nila atau ikan jair nila itu loh teman-teman. Jadi saya juga tadi beli sekitar 10.000 dapat 40 ekor kalau nggak salah. Nah, ya saya bagiin dah buat beberapa mock paper peliharaan saya. Nah untuk apa ya, kayak perawatannya sendiri emang nggak begitu yang terlalu apa ya, harus diperhatikan banget. Yang penting kalau untuk sekat kandangnya yaitu lebih ke semi aquatic. Jadi kalau untuk saya sendiri sih pokoknya pakai tupperware yang agak gede kayak gitu. Nah, kayak contohnya ini ya. Segini saya isi sekitar, ini bukan buat breeding ya, untuk buat tempat sementara doang. Jadi itu saya taruh sekitar 10 ekor kalau nggak salah, tapi kebanyakan itu. Kalau buat project breed itu nggak jadi. Kalau segini bukan berarti nggak jadi, maksudnya kurang apa ya? Kurang cakep lah gitu. Nah untuk sederhananya sih, kalau misal kalian yang budgetnya agak limit, kalian bisa gunakan tupperware seperti ini. Tupperware, terus ada buat nangkringnya gitu ya. Terus kasih dedaunan sintetis atau pakai tumbuhan-tumbuhan yang emang bisa hidup di tempat yang nggak begitu apa ya, yang sempit kayak gini lah gitu, nggak apa-apa. Terus jangan lupa juga, biasanya sih saya kasih kayak gini loh teman-teman. Kasih water dish, isi air, terus ikannya saya taruh di tempat itu gitu loh teman-teman. Nah untuk kasih pakannya sendiri biasanya kalau saya itu tetap satu minggu sekali, dan untuk porsi makannya sendiri itu sekitar 2-3 ekor lah. Saya tadi coba untuk beberapa ular yang udah dewasa ya, saya kasih sekitar 3 ekor dia habis. Berarti ada kemungkinan 2-4 ekor ikan dia bisa makan gitu loh teman-teman. Nah, apalagi ya, jemur atau mungkin butuh lampu, saya rasa enggak. Saya rasa, saya pribadi enggak menyarankan untuk kalian gunakan lampu UVB ataupun jemur. Tapi kalau untuk sesekali, 1 minggu sekali, 2 minggu sekali kalian mau jemur, monggo. Nah, ada tips yang emang, bukan tips sih, jadi saran saya, air yang ada di sini itu cukup dispray aja, jangan air yang terlalu sekitar jarak berapa senti itu ada yang dikasih air, tapi kalau bisa jangan kayak gitu. Jadi airnya cukup di water dishnya aja, water dish diisi ikan. Kalau ikannya mau standby di sini terus nggak masalah, tapi kalau bisa 1 minggu sekali. Jadi biar dia itu juga waktu makannya teratur gitu. Nah untuk kenapa saya nggak menyarankan teman-teman untuk ngasih airnya di sini terlalu banyak, misalnya segini lah ya gitu, jangan dikasih air segini. Itu karena saya rasa nanti dia akan ada beberapa ular saya yang di sininya itu lecet teman-teman. Tapi ini nggak, ini mulus. Di bagian sininya biasanya lecet karena setahu saya untuk mock paper sendiri itu, mungkin kalau ada teman-teman yang mungkin biara mock paper bener apa enggak? Kalau misal mock paper sendiri itu mudah sekali untuk lecet gitu loh teman-teman. Jadi kalau misal terlalu lembab di sini, ada airnya yang terlalu agak penuh gitu ya. Nah resikonya di situ gitu loh maksudnya. Oke, biasanya kalau nggak bagian sini itu ya yang lecet, itu bagian sini, bagian apa ya? Kepalanya, kepala bagian atas gitu loh. Pokoknya saya pikir untuk jenis pine mock viper, bukan yang common mock viper, itu salah satu jenis ular yang saya rekomendasikan banget buat teman-teman pecinta ular-ular lokal yang ingin pelihara
jenis ular. Jenis ular. Iya benar sih ya, jenis ular. Gitu loh. Nah, kalau untuk ukuran segini dia itu udah masuk ukuran dewasa. Berarti sekitar 40 cm dia itu sudah masuk dewasa. Dan kalau kalian ingin tahu cara membedakan jantan dan betinanya sendiri dari apa ya? 2 hari lalu saya coba untuk sexing menggunakan alat probe ya, alat buat nyolok jenis kelaminnya jantan atau betinanya ini, jenis ular yang ukurannya cukup kecil ini ya. Ternyata saya pahamin gitu ya, yang jantan emang lebih gede dibanding yang betina, teman-teman. Jadi ukuran jumbo yang ini itu ternyata jantan. Ini sih baru perkiraan doang, tapi lebih amannya kalian harus menggunakan alat untuk mastiin jantan atau betinanya gitu. Tuh. Jinak dan cocok buat para pemula yang ingin pelihara jenis ular ini. Kalau bisa buat kalian yang budgetnya cukup baik, cukup bagus gitu ya, kalian bisa bikin kayak apa ya, semacam vivarium kayak gitu ya. Tuh bagus tuh kalau misal dikasih jenis ular ini untuk displaynya gitu. Pokoknya jangan sampai kalian nggak pelihara jenis ular ini. Kalau buat teman-teman yang suka dengan ular lokal, karena ini cocok banget dan yang pasti nggak rewel buat makan, itu loh teman-teman yang paling harus diutamakan buat teman-teman yang ingin pelihara jenis ular-ular lokal. Jenis ular Pine Mock Piper adalah salah satu jenis ular yang cocok buat pemula, nggak rewel untuk makannya, nyari pakannya juga gampang. Pokoknya the best lah buat Pine Mock Piper. Nah, buat teman-teman yang ingin cek coba apa ya untuk harganya atau pengen pelihara ular ini caranya gimana, kalian langsung DM aja di IG-nya Kolom Dibuat ya, DM mas harganya berapa monggo gitu. Nah, mungkin sekian dulu sedikit informasi yang bisa saya berikan ya teman-teman, semoga bermanfaat. Oh, pokoknya cakep banget, nggak rugi kalian pelihara ular jenis ini, ular jenis Pine Mock Piper. Pokoknya jangan lupa untuk kalian subscribe, like, komen, dan share. Semoga kali ini video kali ini bermanfaat dan support terus untuk channel YouTube Kolom Dibuat, teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.